Halo guys, sekarang kita udah sampai di Haji Yeti Purwakarta Sate Marang. Gimana ya? Kita cobain yuk. Go. So guys, kita udah sampai di selamat datang di Sate Marangi Haji Yeti Cibungur Purwakarta yang katanya enak banget di sini. Nah, di sini tuh paling enak ya memang satenya. So, let's go in. Buset, asapnya juara. Sate Marangi Hajah Yeti, Yeti banget, say. Iya, aja bareng Haji Yeti Purwakarta. So sekarang kita pengen nyobain Sate Marangi Haji Yeti. Mana ya? Ini gua pesan es campur. Gimana ya kita review? Gue beli Sate Marangi di Haji Yeti itu 222. Kalau nggak salah ini kambing. Jadi sate marangi itu sate yang nggak ada dagingnya sama sekali, ada daging semua gitu. Enak banget. Halo. Kayak sapi sih, kambing. Mereka harus dimakan lah. Banyak banget lawarnya. Ini tempat tisu, gue buat tempat. Kayak yang kambing. Kambing. Gak ada gajinya sama sekali. Parah banget polus lainnya. Wah, ramai banget sumpah. Ini tempat hits banget kayaknya. Ini baru pertama kali gue nyobain sate marang.
daging deh kayaknya. Nggak ada, nggak ada gajinya ya. Kayak makan ayam bakar doang gitu. Kalau kalian ke Purwakarta, kan wajib banget ke Sate Marangi Haji Hajah Yeti, sebetulnya bukan Haji Yeti ya, karena cewek. Sate Marangi di Purwakarta itu paling enak menurut gue. Belum pernah nyobain juga sih, tapi paling rame ya. Gue gak tau paling mahal apa enggak, tapi yang jelas disini satunya 5.000 ya. Mau itu sate ayam, mau itu sate kambing, mau itu sate sapi, satunya cuma 5.000. Terus ininya 18.000. Jadi kalian bisa makan di sini sekitar 1 orang 50.000-an lah. Itu juga enak banget. Ayo.